Hai Acne Lovers, mungkin buat kalian ini ya, ya udah banyak juga yang udah menonton, maksudnya di sosial media ya, tentang kabar Mbak Niken sama Mas Dalang Akbar. Ya di sini gimana ya Lur, aku sebenarnya nggak mau bikin emak-emak Acne Lovers ataupun emak-emak online itu sedih ya, tapi emang pada itu kenyataannya, mau diempet seperti apapun juga nggak bisa. Jujur ya Lur, aku nangis sih sampai bendeng aku. Jadi semua penampilan my idola yang semalam itu bener-bener gimana ya, perasaannya tentang apa yang terjadi gitu ya. Mungkin kita nggak boleh tahu selebihnya, itu udah gimana ya, udah privacy dari idola kita ya. Tapi mungkin dari penampilan semalam itu diluapkan ya Lur ya, bener-bener diluapkan di sini dengan ini yang aku dapat dari para fans dari Niken Salindri dan juga mungkin Sandi di Indonesia, yang terima kasih udah semalam mengabadikan momen. Dan mungkin yang ini aku bisa bagikan untuk kalian ya, karena gimana ya, kalau misalkan kita dituntut tolong sih cari ini tentang my idola ya, jadi ini ya yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Penampilan terbaru dari Mbak Niken Salindri semuanya diluapkan di sini ya Lur ya. Di sini kalian bisa lihat dari awal video tadi yang kalian mungkin lihat dengan sedih apa gimana ya Lur ya. Rasa, duh, gak bisa berkata-kata lagi aku ya. Tapi ada namanya tetap seorang public figure ya, walaupun seperti apa posisi hatinya ataupun sedang gimana, dia tetap berusaha tersenyum untuk fans. Pokoknya buat Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar, semoga ini bisa mewakili seluruh perasaan ini ya, Mbak-mbak online ataupun para netizen ataupun untuk para penggemar Mbak Niken Salindri yang sayang sama Mbak Niken. Apapun yang terjadi dengan kalian, hubungan kalian itu privasi kalian. Kita akan terus mendukung karya kalian dalam bentuk apapun gitu ya. Semoga itu bisa mewakili untuk semuanya gitu. Enggak, aku kayak dikit darah di kibik Lur. Ini serius, irungku sampai pumpet ya gitu. Pokoknya buat Mbak Niken, buat Mas Akbar, kita sebagai fans kita akan tetap dukung karya kalian dalam bentuk apapun, dan semoga ini bisa mewakili seluruh perasaan emak-emak online ya, yang mungkin udah 2 hari ini mungkin sedih apa gimana ya. Sebenarnya aku cukup gak berani kalau bikin apa ya, bikin kabar yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Sebenarnya aku gak berani sekali gitu, tapi tapi mungkin buat kalian juga udah banyak yang tahu gitu kan, dari video yang mungkin beredar di sosmed gitu kan. Masya Allah, Mbak Niken, buat Mas Akbar, kita sayang sama kalian. Ini mewakili perasaan, semoga bisa mewakili seluruh perasaan ini ya, penggemar ataupun para Acne Lovers, sahabat Niken Salindri, terus buat netizen sekalipun, semoga bisa mewakili semuanya. Mungkin dari kata-kataku ya bisa mewakili untuk semuanya. Dan tolong nanti kalian komentar yang positif ya Lur ya, ditonton videonya sampai habis pokoknya dengan kata-kataku ini. Tapi tolong kalian itu tonton videonya terus berkomentar ya, jangan terus coba lihat gambarnya tapi kalian berkomentar gitu ya. Semoga bisa mewakili seluruh perasaan netizen, mbak-mbak online ataupun seluruh para penggemar dari Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar ya. Sekali lagi, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya kita akan tetap mendukung karya kalian gitu.
kita mendukung karya kalian, kita mensupport karya kalian, kita sangat sayang sama kalian gitu, Mbak Diken sama Mas Dalang Akbar. Kita tunggu karya-karya terbarunya, kita tunggu karya-karya terindah ya gitu kan. Dan nanti juga di bulan berapa itu ya Lur ya, pasti kalian juga udah pada tahu ya para fans ya, Mbak Diken itu akan kolaborasi bareng dengan Mas Dalang Akbar ya Lur ya. Dan kita pokoknya tetap berharap, Masya Allah enggak, aku pengen pokoknya akan hadir setelah ini kejutan dari kalian gitu, dari Mbak Diken dan juga Mas Dalang Akbar. Jadi buat Mbak-mbak online, buat fans dari semuanya, maaf aku mewakili seluruh, ya Allah, perasaan fans ya. Aku gak, sebenarnya gak pengen bikin video ini, tapi kalian juga mungkin udah pada tahu, dan semoga ini bisa mewakili para fans semuanya ya. Dari aku juga seorang fans, pokoknya buat Mbak Diken sama Mas Akbar, kita doakan yang terbaik. Kita sangat sayang sama kalian, kita sangat cinta sama kalian ya. Pokoknya ditunggu terus video selanjutnya dari aku ya Lur ya. Pokoknya semoga setelah ini akan ada kabar baik dari bayi idola, dari Mbak Diken dan juga Mas Dalang Akbar. Dari aku Wahyu Karisma Official, ditunggu terus video selanjutnya ya. Salam sayang untuk semuanya, salam cinta untuk fans semuanya, mewakili semuanya, love you so much.